Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini, 10 Oktober 2024, episode 560. Kali ini nampaknya Gibran dan juga Irsyad kembali dibuntuti oleh laki-laki misterius itu. Gibran dan juga Irsyad sedang mencari keberadaan hantu yang sangat meresahkan di desa mereka. Namun lagi-lagi pria misterius itu berusaha untuk mengikuti Gibran dan juga Irsyad. Siapa sih sebenarnya laki-laki ini? Apakah memang orang baik atau justru orang jahat? Karena selalu mengikuti keberadaan anak-anak Magic 5. Namun di sisi lain, laki-laki misterius ini juga sering mengerjai Praja dan juga Al. Dan nampaknya kali ini pula Gibran dan juga Irsyad merasa ada yang mengikutinya. Apakah itu artinya mereka akan juga menyelidiki tentang laki-laki misterius tersebut? Semoga saja yang kita harapkan identitas laki-laki itu akan segera terbongkar. Siapa sebenarnya dan apa motifnya selalu mengikuti anak-anak Magic 5 terus menerus? Dan bagaimanakah cara Irsyad dan juga Gibran untuk memecahkan hantu yang sedang meresahkan warga itu? Akankah mereka akan menemukan jejak yang sama? Dan apakah ada kaitannya dengan laki-laki misterius tersebut? Wah, makin penasaran ya guys dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya. Dan akankah Gibran dan juga Irsyad menemui jejak laki-laki misterius itu? Saksikan terus Magic 5 setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.